keutamaan dan hikmah solat, yang diantaranya disebutkan di dalam kitab ini bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang menegakkan solat. Sebagaimana disebutkan, Ma'dan bin Abu Talhah meriwayatkan, laqitu Thauban, aku bertemu dengan Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembantunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku bertanya, akhbirni, kabarkan kepadaku, bi amalin, dengan suatu amalan, a'maluh, yang aku amalkan, yudkhiluni Allahu bihil jannah, maka Allah akan memasukkanku dengan amalan itu ke dalam surga. Auqalah, karena keraguan periwayatnya disebutkan, atau perkataannya seperti ini, akhbirni, kabarkan kepadaku, bi ahabbil a'mali ilallahi ta'ala, tentang sebuah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Fasa kata, ketika ditanya seperti itu, maka Thauban diam. Summa sa'altuhu, kemudian aku bertanya lagi, mengulangi pertanyaan itu lagi. Fasa kata, tetapi Thauban tetap diam. Summa sa'altuhu tsalitsata, kemudian aku bertanya untuk yang ketiga kalinya. Faqala Thauban, maka kemudian Thauban itu berkata, sa'altu an dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya tentang hal itu, tentang demikian itu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkata, alaika bi kathratis sujud, hendaknya kalian itu untuk memperbanyak sujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan, karena tidaklah kamu itu bersujud kepada Allah dengan satu sujud, kecuali Allah akan mengangkat derajat kalian dengan satu derajat. Wa hatta biha anka khati'atan, dan akan menghapus dengan sujud itu satu dosa. Jadi disebutkan di dalam hadis ini bahwa ketika kita melakukan sujud, satu sujud saja, maka itu akan mengangkat derajat kita satu derajat. Bisa kita bayangkan kalau kita melakukan sholat lima waktu, menjaga sholat yang lima waktu, kira-kira berapa sujud dalam satu hari yang kita lakukan? Subuh berapa sujud? Subuh 4. Kok bisa 2 gitu loh? Subuh 4, duhur 8, asar 8, maghrib 6, isya 8. Totalnya berapa? Biar gak lama-lama, 34. Saya sudah ngitung tadi. Jadi total dalam satu hari, sholat lima waktu, sujudnya ada 34. Kalau kita jaga sholat yang lima waktu itu, insya Allah 34. Lain dengan kelipatan-kelipatannya. Lain lagi kalau kita masih menambah dengan sholat, sholat sunnah. Seperti sholat duha, sholat tahajjud, sholat sunnah rawatib, dan sholat sunnah yang lainnya. Kalau misalnya kita hitung, satu hari ada 34 sujud. Kalau satu minggu, ada berapa? 34 kali 7. Berarti 238. Saya sudah ngitung juga ini. Kalau satu bulan, 34 kali 30. 1020. Ini juga saya hitung. Juga sudah saya hitung. Kalau satu tahun, 34 kali 365, 12.410. Itu tentang salah satu keutamaan dari sholat. Sholat akan mengangkat derajat orang yang menjaganya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang disebutkan di dalam hadis ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berikutnya, melanjutkan kajian yang kemarin tentang masalah niat, kita masuk kepada tingkatan-tingkatan niat. Disebutkan di dalam kitab ini, an-niyatu thalathu darajatin, bahwa niat itu ada tingkatan, ada tiga tingkatan. Niat itu ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama disebutkan, in kanatis sholatu fardhon, jika ada sholat itu adalah sholat fardhu, wajaba qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Ada tiga yang harus kita sebutkan ketika kita sholat. Yang pertama adalah qasdul fi'li,
Yang kedua adalah at-ta'yin. Yang ketiga adalah al-fardiyah. Jadi ketika kita sholat fardu, maka tiga hal ini harus tersebut dalam niat kita. Minimal tiga hal itu. Lalu apa yang dimaksud dengan qasdul fi'li? Qasdul fi'li itu artinya sengaja melakukan. Kalau di dalam bahasa Arabnya itu diwakili dengan kalimat usolli, aku sholat. Yang kedua, at-ta'yin. At-ta'yin itu artinya menyebutkan nama sholat. Kita sebutkan apakah sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan lain sebagainya. Yang ketiga, al-fardiyah, menyatakan kefarduan sholat. Jadi kalau sholat fardu, wajib kita sebutkan kefarduannya. Jadi bisa kita wakili dengan kalimat usolli fardad duhri. Jadi minimal tiga kata ini yang tersebut. Jadi enggak perlu panjang-panjang. Boleh kalau kita mau menyebutkan usolli fardad duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Tetapi minimal tiga ini harus tersebut. Jadi kalau kita tiga, jadi takbirnya enggak panjang-panjang. Ketika melafalkan, ketika berbarengan dengan takbir. Kalau orang yang enggak paham, akhirnya lengkap. Allah disebutkan, saya sholat fardhu duhur, empat rakaat ngadep kiblat, makmum karena Allah. Akhirnya panjang Allahnya. Allahu Akbar, kepanjangan. Cukup dilintaskan, saya sholat fardhu duhur. Itu kalau sholat sendirian. Tetapi kalau sholat berjamaah, wajib menyebutkan kata makmum. Saya sholat fardhu duhur, makmum. Kalau tidak mengatakan bermakmum, maka tidak sah sholatnya. Beda dengan imam. Kalau jadi imam, tidak wajib mengatakan saya imam. Hanya sunnah saja. Tetapi kalau kita tidak berniat menjadi imam, misalkan kita jadi imam, Allahu Akbar, saya sholat fardhu duhur, sedangkan di belakang ada makmum, maka tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Hanya mendapatkan sholat sendiri. Makanya disunnahkan bagi imam, kalau imam, sunnah mengatakan imaman. Tetapi kalau makmum, wajib mengatakan makmuman. Makanya kalau ada orang yang sholat, kemudian ada orang yang sholat sendirian, kemudian ada yang datang, sebenarnya tidak ada aturan mencolek-mencolek itu, sebenarnya enggak ada. Tinggal langsung berdiri di sampingnya. Kalau faham, langsung yang di sampingnya itu langsung berniat, saya sekarang menjadi imam. Sebenarnya seperti itu. Tetapi karena sekarang ini kebanyakan yang enggak faham, ini maksudnya apa berdiri di samping saya? Ternyata kita GR. Padahal orang ini sholat sunnah, kita berniat jadi imam. Akhirnya kayak Pak Har itu, sholat sunnah akhirnya dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim, cengkok naga. Nah itu, tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan ada orang yang sedang sholat sendirian, Pak Arif misalnya. Ayo Pak Arif berdiri. Ada orang yang sholat sendirian, seharusnya seperti ini. Kalau kita semuanya sudah paham. Kemudian datang Pak Iwan mau bermakmum kepada Pak Arif, maka berdiri. Ayo Pak Imam, Pak Iwan berdiri, hadap kiblat dia. Nah, berdiri sebenarnya tidak perlu mencolek. Kalau memang sudah paham, langsung berdiri. Memang tempat berdiri itu berbeda ulama. Ada yang berdiri sejajar, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i berdiri agak ke belakang untuk membedakan antara imam dan makmum. Jadi berdirinya agak ke belakang sedikit. Kalau sudah paham, ini langsung. Ini berniat menjadi makmum, Pak Arif langsung ubah niatnya, saya sekarang menjadi imam. Tetapi khawatir si imam itu enggak paham, kalau dia ini sedang mau bermakmum, ya dikasih tanda. Akhirnya disentuh. Ketika disentuh, kalau memang mau disentuh untuk mengasih kode bahwa sedang bermakmum, sentuh, enggak apa-apa. Tapi jangan terlalu berlebihan. Sentuh biasa, kemudian si imam itu langsung ubah niat, saya sekarang menjadi imam. Sedangkan makmum wajib, saya bermakmum, saya sholat fardhu duhur makmum. Nah itu. Nah kalau di dalam mazhab Syafi'i, mungkin yang sering kita lihat, kalau ada makmum satu lagi yang datang, misalkan Dana datang, kalau yang sering kita lihat langsung geret ke belakang. Ya betul, maju dan ke depan. Yang sering kita lihat praktek-praktek sekarang, ya enggak masalah. Ada yang datang langsung berdiri di sini. Posisinya kan di sini. Kalau sholat sendirian, agak ke belakang. Ada yang langsung menggeret ke belakang. Betul? Akhirnya yang ini mundur, digeret dan. Nah, digeret. Kalau yang kita lihat seperti itu enggak masalah.
Tetapi kalau dalam prakteknya dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab yang ditulis oleh Imam Nawawi, prakteknya tidak seperti itu. Tetapi orang yang baru datang, makmum yang kedua itu berdiri di sebelah kirinya dulu dan takbir dulu, baru mundur bersamaan. Coba kita praktekkan. Jadi Pak Iwan ini posisi sholat sendirian di sampingnya. Ini di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi. Maka makmum yang datang berikutnya itu datang di samping ke kirinya, kemudian bertakbir dulu, Allahu Akbar, kemudian mundur dua-duanya. Mundur tapi tidak boleh melebihi 3 langkah. Tidak boleh langsung mundur tutup, mundur tutup. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i, gerakan yang melebihi 3 langkah itu membatalkan sholat. Coba diulangi. Jadi mundur. Nah, setelah dana itu takbir, Allahu Akbar, maka mundur. Cek, tutup. Lagi, cek, tutup, rapatkan. Kalau seandainya di belakang itu enggak ada tempat mundur, yang maju adalah imam. Faham? Itu tentang tata cara mengatur shaf atau meluruskan shaf ketika berjamaah berdasarkan pendapat Imam An-Nawawi. Yang berikutnya, silakan duduk. Itu kalau sholat fardu ada 3. Yang pertama apa tadi? Masih ingat? Qasdul fi'li, usolli. Yang kedua, at-ta'yin, duhur, asar, maghrib. Yang ketiga, al-fardiyah, fardu disebutkan. Itu kalau sholat fardu. Tingkatan niat yang kedua adalah wa in kanat nafilatan muakkotatan. Jika ada solat itu adalah solat sunnah yang terikat waktu, karotibatin seperti solat sunnah rawatib, au dzata sababin atau solat yang memiliki sebab, wajabah qasdul fi'li wa ta'yin. Nah, jika solat sunnah seperti rawatib, qobliyah, ba'diyah, itu cukup 2. Yang pertama adalah qasdul fi'li, usalli. Yang kedua, at-ta'yin, tentukan sholatnya. Misalnya sholatnya sunnah duhur, usalli sunnatat duhri. Cuma gitu toh. Usalli sunnatat tahiyatal masjid, sunnatal wudu'i. Nah, misalnya contohnya itu yang punya sebab, usalli sunnatal wudu'i. Kalau duhur, usalli sunnatat duhri. Cukup 2, qasdul fi'li dan at-ta'yin. Itu kalau sholat sunnah yang terikat waktu atau memiliki sebab. Yang ketiga tingkatannya adalah wa in kanat nafilatan mutlaqatan. Jika ada sholat itu adalah sholat sunnah yang mutlak. Sholat sunnah mutlak ini ya sholat, pengen sholat aja, tidak terikat waktu. Yang penting dilakukan selain waktu-waktu yang diharamkan, bebas. Mau 1000 rokaat, 2000 rokaat, bebas, yang penting tidak terikat, tidak dilakukan di waktu yang diharamkan, itu sholat sunnah mutlak. Wajib qasdul fi'li faqat, hanya mengucapkan usolli saja, itu sudah cukup. Misalnya kita, ini saya pengen sholat, tetapi saya enggak tahu, mau sholat wudhu bukan, mau sholat tahiyatul masjid juga bukan, mau sholat qobliyah, ba'diyah bukan, pengen sholat saja, cukup usolli, Allah saya sholat. Cukup. Itu bedanya. Kalau sholat wajib 3, apa tadi? 1, qasdul fi'li, 2, at-ta'yin, 3, al-fardiyah. Kalau sholat sunnah yang punya keterikatan terhadap waktu atau sebab, 2. Apa? Qasdul fi'li, at-ta'yin. Kalau sholat sunnah yang enggak ada terikatnya, mutlak, sholat sunnah mutlak, 1. Qasdul fi'li, usalli. Itu tentang tingkatan niat. Yang terakhir tentang at-talaffuzu bin niat, tentang melafalkan niat. Nah, para ulama mazhab Imam Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i, membolehkan melafalkan niat dengan tujuan untuk membantu kemantapan hati sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in, wa sunna nutqun bimanwiyin, disunnahkan mengucapkan niat qoblat takbir,
sebelum takbir. Liyusa'idal lisan al-qalbah, agar lidah itu membantu kemantapan hati. Jadi usalli fardhu dhuhri arba' raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, dilakukan sebelum takbir. Dan ini sunnah. Bahkan di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu yang ditulis Syekh Wahbah Zuhaili disebutkan, wa yundabu indal jumhur ghairil malikiyah, disunnahkan menurut jumhur ulama selain Maliki. Jadi tiga mazhab lainnya itu mengatakan sunnah, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, selain Maliki. Wa yundabu indal jumhur ghairil malikiyah, disunnahkan menurut jumhur selain Maliki, at-talaffudzu bin niyat, untuk melafalkan niat. Tetapi ada perkataan lanjutan, wa qala al-malikiyatu, dan berkata madhab Maliki, yajuzu atalaffudzu bin niyat, boleh melafalkan niat, wal aula, tetapi yang paling afdol, yang paling utama, tarkuhu, tidak perlu melafalkan. Jadi kalau ada yang melafalkan niat, berarti pakai pendapatnya jumhur. Kalau ada yang enggak pakai niat, artinya pakai pendapatnya Maliki. Jadi tidak perlu, iki bid'ah, ini, enggak musim sekarang bid'ah. Dikit-dikit bid'ah itu enggak musim. Sing penting ngerti, oh ini berarti pendapatnya Syafi'i, ini pendapatnya Maliki. Sudah, sholat. Yang penting sholat. Apalagi yang wajib kita ikuti itu, seperti yang disebutkan oleh Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi memerintahkan kita sholat seperti sholatnya Nabi. Tetapi kembali ke pengertian sholat, sholat itu apa? Perkataan, perbuatan yang diawali takbiratul ihram, diakhiri salam. Jadi yang harus sama itu mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Adapun niat, niat kan dilakukan sebelum takbir, itu tidak termasuk dalam sholat. Jadi yang harus sama mulai dari takbir sampai salam. Kalau antara takbir sampai salam ada penambahan-penambahan, itu yang tidak boleh. Makanya kalau kita selesai salam langsung pulang misalnya, tidak zikir, boleh enggak? Sah apa enggak sholatnya? Atau habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita push up, Allah, dua, tiga, boleh enggak? Boleh. Habis salam, assalamualaikum, assalamualaikum, jogging bersama langsung, sa imam-imami, sah apa enggak? Boleh enggak? Boleh. Habis salam, assalamualaikum, assalamualaikum, salaman kanan kiri, boleh enggak? Jadi enggak ada kata-kata bin'ah, enggak ada. Yang enggak boleh itu ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, salaman kanan kiri. Boleh apa enggak? Itu yang tidak boleh. Sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.